sudah belum nih? Sudah. Ya. Ini tukang sapu yang tinggal di Amerika, Syafuddin Ibrahim. Kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa semua. Ini kita buat video lucu-lucuan ya. Di sini kita lihat Bapak Pendeta Saipudin sekarang menjadi ahli profesi yang dulunya adalah pendeta yang luar binasa ya, yang terkenal dengan penghujatannya, sekarang beralih menjadi penyapu jalanan. Nah, dia sekarang dapat order ini. Nah, ada genangan air di tetangganya, disuruh bersih-bersih ini nih. Jadi di nasibmu ini malang banget, udah ke Amerika ingin memperbaiki hidup, bukannya hidup itu semakin baik, tapi kamu menjadi seorang gelandangan kayak bengi. Kasihan, jangan-jangan kamu nanti kena penyakit bengek. Din, Udin, sapu yang bersih ya Din ya. Bersih ya. Ntar rumah gua banjir lagi nih. Halo Abi, kerja yang bersih. Ntar nggak digaji loh. Air itu dimasukin ke tanah, bukan dialirin ke tetangga. Itu kata siapa tuh Abi? Itu turunan Yaman, Gombal Gambul itu. Mau jadi presiden lagi loh. Dasar Gombal Gambul, Plukusuntur, turunan Sudrun. Ya, yang bersih. Besok kita pemulung lagi, bisa beli mobil Porsche. Wah, ini semangat, ini tinggal di Amerika nih. Gak usah pulang ke Indonesia lagi. Ini per hour gajinya $50 per hour. Belum 5 menit. Kontennya belum 5 menit. Wah, ini boleh dah nih. Jadi manager. Wah, gesit kerja di Amerika. Kita melihat ya, ini kelucuan yang tidak lucu sebenarnya. Ya kenapa sih si Udin ini membuat konten kayak begini, seolah-olah dia menistakan dirinya. Ya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari simpati kepada donatur-donatur ya. Nah, sekarang kita tahu kan dia ini sekali lagi kekurangan keuangan, yang mana dia itu juga jauh dari keluarga. Penghasilan daripada YouTube-nya itu dikuasai si Sarah. Sarah istrinya itu tidak mau mengikuti dia kan. Sarannya ada di Indonesia, sedangkan Saipudin nggak mungkin lah kembali ke Indonesia. Nah, kalau mau kembali ke Indonesia, jelas dia itu masuk dalam sel. Karena yang jelas si Saipudin Ibrahim ini ya, Bapak Pendeta ini kan menjadi buronan. Buronan dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, untuk supaya dia itu mendapatkan simpati daripada jemaahnya, dia melakukan hal-hal yang konyol kayak begini. Ya, agar berharap para donatur bersimpati. Bersimpati kepada dia, ikut berdonasi menyokong kehidupan yang ada di Amerika. Kita tahu kok di Amerika hukumnya keras, disiplin dan lain sebagainya. Dia berbuat begini dengan cara seolah-olah menistakan dirinya sendiri. Tapi tanpa dinistakan dirinya, ya dia ini orang sudah nista ya, nista banget di hadapan negara juga. Karena dia ini seorang buronan yang jelas-jelas sudah dijatuhi hukuman. Tapi dia tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Dia memilih kabur ke Amerika. Dan di sana dia itu berkoar-koar tiap hari. Kita bisa melihat kontennya. Koar-koar, teriak-teriak, menghujat dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai netizen yang pinter, ya kita cuma ketawa-ketawa aja itu. Silakan kamu nikmati di luar negeri sana, yang kehidupannya itu seolah-olah dibayangkan itu enak, seolah-olah itu seindah yang dibayangkan. Woi, tidak semudah itu hidup di Amerika. Banyak prosedur-prosedur, banyak juga aturan-aturan yang memang berbeda dengan Indonesia. Dan ingat sekali lagi, kamu sebagai seorang buronan, status kamu sampai sekarang menjadi buronan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau menjadi seorang pendeta yang baik, yang katanya penganut agama kasih sayang lah. Tapi dengan caramu kayak begini ya,
bukan kasih sayang yang kamu dapat, tapi ya hujatan ataupun akibat-akibat yang kamu akan terima. Allah tidak akan tinggal diam. Allah sedang menistakan kamu. Terbukti kamu sudah dijauhi oleh temanmu, kamu sudah dijauhi oleh istrimu, istrimu sudah ada di Indonesia, dan istrimu juga kabar selingkuhannya juga ada, dan sudah cukup beredar banyak. Nah, inilah akibat daripada seorang penghujat. Oke, Iwan Villa semuanya ya, mungkin sebentar saja videonya ini cuma sebagai hiburan. Jangan lupa subscribe, like, dan terus dukung channel Julfikar Official agar kami bisa berkembang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan video sebentar lagi yang ada kelucu-kelucuannya. Iya. Nanti gajinya per hour saya naikin $100 per hour. Saya duduk di mana? Di depan apa di belakang? Oke. Okay. Cilu ba. Terima kasih.